وذلك جزاء المسلمين والذين كفروا mau ke sini. Insyaallah. Makanan khas Pakistan, Mas Yo. Iya, khas Pakistan India. Makanan khas Pakistan India. Ini mau mangan bareng karo Pakistan India. Makanan, bawa apa? Ya, wong Pakistan mangan yang ini iki ya. Jadi segala. Mangan apa bae iso, wong iki. Heeh. Nggih, kan. Ya wong negara liya rae iso. Rae iso. Langsung masih ram siapa? Kau kau putih rak kerja. Indonesia boh orang neng Afrika neng mangane. Kayak kenang. Iya. Canai roti India. Kau bosnya nang mana lagi? Barbus. Cara cara makannya ini cara makannya canai. Bus. Pripun Pak rasane? Nggih rak carane ning gak sing bakar rak modali ya. Ya aneh kaya ana jamune. Rasa jamu. Rasa jamu. Ini apa kae? Roti India rasa jamu. Roti India rasa jamu. Oh, di kamar ini rasane. Iya, di kamar. Ana rempah-rempahnya saya beli banyak sekali. Bunyinya kuat banget rasanya. Memang itu juga apa? Mereka bawa kari itu dari Pakistan langsung. Nah, itu yang saya pakai itu. Iya. Berarti ini anu bumbunya dari Pakistan langsung. Dari Pakistan langsung. Canai Pakistan, bro. Werung rasan to, apa wis rasa. Biasane kan sampean status kan gobe daging. Ana durene diajak. Asmane pindan jenengan takut. Ana. Itu pertama ya satu ya. Kita seneng yo anak iso kan India ya. Ditungake mawon sakniki mulang. Nek terus bumbunya opor ayam. Kirim teng Jepang iki. Kan bahasa bumbunya opor ayam. Ayam opor ya. Kalau nih antu kok betul terus satu itu. Ini kamu kowe ya. Nah, dunia berkawin nang kene nyawane akeh padu. Mbah Bun. Pedas mboten? Pedas mboten? Pedas mboten? Pedas mboten? Oh, alon-alon ya. Agak keras agak. Ini kita gambarin. Kayak telur dadar ini. Nah. Cuman rasanya kayak jamu memang benar-benar kayak jamu. Kalau kalian mau ngerasain ya di Pakistan sana. Ini kaloran rasa Pakistan. Kaloran rasa Pakistan ya. Tumbuh ini senang deh. Daunnya nggak tukun angin deh. Tambah lagi mas, canai. Kayaknya kok susah nyarinya juga pak, maksudnya di Masya Allah. Market yang memang jual itu, sayur-sayur segar itu biasanya. Aneh aku ini yang nang magu-magu ngai nang dia tuh ini nanti di pasar aja mungkin lah atau mungkin mengimpor langsung dari sananya mungkin anu mas rasanya ini kayak anu kayu manis ini memang tak biasa nek entok mulai nih bumbu ini kau yang ini enggak rasanya ya tetap ini sama tuh pak canai canai rempah asli yang dari India itu saya pakai dari Pakistan saya pakai terus saya tambah kayu manis yang kayak bunga itu yang kelas baunya harum itu cengkeh sama kapulaga sama yang bunter-bunter itu apa namanya itu miri merica pala polo miri polo hijau miri nggak pakai ini kayu manis mantep mantep banyak keras nggak mbak ini mbak polnya kebab itu beda lagi pak bungkus dimakan sama daging kambing dibungkus tapi pakai sayur sama macam-macam sayurnya kadang roti rotinya roti
kayak lumpia itu. Ah, bulat-bulat ya. Nah, tapi sih ngombean, saya rasa pasti kan kok ana iwak-iwak kae. Kayak ini bener dengan iwak-iwak ya. Ya mangane kayak nggowo saus yang pedes-pedes kecut. Ini nang ngendi ya? Ini kan kok khas karena nang pasar dok. Mungkin kalau di sini apem nih ya. Mungkin pak. Enak mas, mas Ulin. Enak awong rasa tu rasa ini masih deket-deket kok. Enak mah nanti masih gak jago. Kalau tahun dua kan kosong. Pak lagi mbak. Tambahkan lagi pak ikannya ayam. Ayamnya mas. Lagi nambah. Tambahkan. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقسمتم الأيمان كفارة أيمانكم إذا حلفتم وافضوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tetap berkuasa. Tapi bisa kan coba tanya teman-teman yang obat. Yang apa yang